llegando a Blas. Tapermule. Ya no están en nadie. Saya akan bacakan kisah yang pertama, kiriman dari seorang pendengar yang bernama Afia. Afia adalah seorang pendengar dari seberang tambak. Perkara ini berlaku apabila Afia yang sedang hamil. Tiga waktu malam perutnya sakit. Suami pula sedang bertugas. Pulang keesokan harinya. Jadi Afia, kata beliau dalam kiriman email ini, tidak ingin menyusahkan suaminya. Jadi suaminya ini adalah seorang suami. Saya akan beritahu anda sedikit gambaran, jadi supaya tidak semua saya perlu bacakan pada anda. Suami Afia adalah seorang suami yang muda rasa muda rasa panik lah. Setiap kali kalau isteri telefon sakit perut, dia terus akan jumpa dengan majikan katanya nak ambil urgent leave dan pulang ke rumah. Walhal isteri cuma cakap sakit perut. Jadi oleh kerana suami mempunyai sifat sedemikian, cepat panik, terlampau ambil berat sangat, Afia takut. Jadi bila beritahu suami, nanti takut suami pula pulang. Dan kadangkala suami pulang naik motor memang laju. Bayangkan kalau lazimnya pergi kerja dalam kiriman email ini, ya, katanya jarak rumah di tempat tugas suami lebih kurang 1 jam kalau menunggang motosikal. Kadangkala dalam 40 minit suami dah sampai rumah. Jadi ini bermakna suaminya memecut. Jadi beliau tak nak susahkan suami. Jadi pada malam yang dikatakan Afia perutnya terlampau sakit, sekitar 1 lebih pagi saya terjaga malam kisi, kata Afia. Saya pada mulanya duduk di katil, cuba tenangkan diri, sapu sedikit minyak, tetapi makin sakit perut saya dibuatnya. Ini kandungan anak yang pertama, Kisi. Nak telefon suami ataupun tidak? Tak apa. Afia telah pun buat tindakan sendiri. Beliau keluar rumah, pergi ke klinik berdekatan. Klinik 24 jam. Untuk mendapatkan rawatan bantuan seorang doktor. Kita teruskan kisah bersama dengan pendengar kita dari seberang tambak, Afia Yatim. Kisah kandungan anak yang pertama dalam Misteri Jam 12 bertemankan saya, KC. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan Misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mensahkan kebenarannya. Ria 897 FM. Saya akan teruskan dengan kisah dari Afia. Jadi anda dah tahu kenapa Afia tidak beritahu suami pada waktu malam suami sedang bertugas. Suaminya cepat rasa panik. Dan oleh kerana ingin mengelakkan suami bergegas pulang ke rumah dan tak naklah apa-apa keburukan berlaku pada suami, Afia bertindak sendiri. Beliau telah pun pergi. Pergi ke salah sebuah klinik berdekatan dengan rumahnya. Beliau telah pun memandu kenderaan suami ke tempat tugas menunggang motosikal. Jadi di rumahnya ada kereta. Saya menaiki kereta dan pandu perlahan-lahan dalam keadaan perut yang teramat sakit. Jarak daripada rumah dengan klinik 24 jam ini lebih kurang dalam 3 km kisi. Pendengar Misteri Jam 12. Setibanya sampai di depan klinik tersebut, Afia pun letakkan di tepi jalan, keluar dari kenderaan menuju ke arah. Semakin dekat semakin sakit perut saya. Bila saya masuk dalam, saya terperasan ada seorang perempuan sedang tunggu giliran beliau untuk dipanggil doktor. Jadi saya pun daftar nama saya. Kemudian perut saya sakit, saya usap-usap sambil mata saya pejam. Lat beberapa minit, jururawat memanggil saya. Afia binti Yatim, doktor nak berjumpa, sila masuk. Saya toleh belakang, perempuan tu masih duduk. Kenapa pula aku yang dulu?
Mungkin agaknya dia tengok aku ni dalam keadaan cemas. Yalah, ini mungkin kes-kes kecemasan. Jadi Afia mengatakan saya pun masuk dalam kisi. Saya masuk dalam. Kemudian saya jumpa doktor beritahu tentang perut yang teramat sakit. Doktor berikan saya satu suntikan supaya saya dapat menahan sakit. Dan kemudian saya keluar untuk menunggu ubat. Sedang saya tunggu ubat, doktor keluar. Casey, pendengar Ria 897. Afia terperanjat. Di belakang masih Afia ternampak perempuan sedang tunggu gilirannya. Doktor keluar, doktor tengok, dan doktor terus pandang ke arah pembantu klinik dan mengatakan, "Jun, saya keluar kejap beli air ya. Awak nak kirim tak? Tak ada pesakit kan? Kalau pesakit datang, awak suruh tunggu sekejap boleh?" Jadi pembantu klinik mengatakan, "Baik doktor." Dia pun kirimlah minuman yang dia inginkan dan dia keluar. Casey, tak ada pesakit? Belakang saya yang sedang tunggu ni siapa, Casey? Astaghfirullahalazim. Afia binti yatim, saya bangun. Saya menghampiri kaunter klinik tersebut. "Baik, ini ada ubat. Satu, awak makan. Satu lagi ni, awak sapu di bahagian perut." Saya ambil ubat, saya buat bayaran. Saya macam nak tanya atau tak nak ni, teragak-agak, Casey. Saudari, saya minta maaf awak seorang kat klinik ni. Jadi pembantu klinik terperanjat bila saya tanya soalan itu. Tak. Bukan. Saya cuma nak tahu aja. Bukan. Jangan pandang, jangan fikir bukan. Minta maaf. Tak apa. Jadi pembantu klinik tersebut tak jawab soalan saya. Dia rasa macam saya ni pelik. Mungkin nak merompak ke? Pendengar Ria 897. Bila saya keluar dari klinik dengan perut yang sakit, saya jalan perlahan-lahan. Pembantu klinik tersebut sempat keluar dari kaunter dan terus kunci pintu klinik. Takut-takut kena rompak setelah saya tanya soalan itu. Saya toleh belakang, nampak dia kunci. Saya angkat tangan. Dalam klinik masih ada perempuan yang sama sedang duduk di atas bangku. Pendengar Ria 897, saya naik kenderaan pulang ke rumah. Saya bersyukur nasib baiklah makhluk yang saya nampak dalam klinik tersebut tak ikut saya pulang. Sampai rumah, saya makan ubat. Dan ubat itu membuat saya mengantuk. Saya terlelap sampai pagi. Bila suami pulang, barulah saya beritahu suami. Suami marah tentang perbuatan saya. Katanya keselamatan saya amat penting daripada apa yang suami bakal lakukan. Terima kasih, Casey. Selamat tengah malam dari peminat rancangan MG12 dari Johor Bahru, Afia binti Muhammad Yatim. Pendengar Ria 897, kisah dari Afia. Ya, siapa agaknya dalam klinik tersebut? Kalau saya jadi pembantu klinik pun takutlah . Yalah, Afia nak tanya pun sebesalah ni. Awak seorang ke dalam klinik . Yo, ingatkan nak merompak. Jadi malam-malam macam tu . Sampaikan kawan kita tu keluar dari kaunter, kata Afia, nampak dia betul-betul belakang tu pembantu klinik sedang kunci pintu klinik yang beliau tegas tu lah. Katanya mencegah lebih baik daripada merawat. Baik, saya akan teruskan dengan kisah. Terima kasih kepada pendengar kita dari seberang tambak dari Malaysia yang berkongsi pengalaman cukup menarik. Yang ini satu kisah peristiwa yang saya terima daripada seorang pendengar. Namanya Encik Razali berkongsi pengalaman. Beliau bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan dan katanya beliau pernah berkhidmat selama setahun lebih di seberang tambak bertugas sebagai seorang pengawal keselamatan. Tapi dia rakyat Singapura lah, isterinya adalah orang seberang lah, orang Malaysia. Dan bila ada satu masalah di Singapura, dan katanya di sini beliau pada mulanya, dalam kisahnya saya, sebenarnya kisahnya panjang . Tapi ada hujah-hujahnya yang beliau ceritakan, semoga saya faham kenapa kisahnya beginilah. Jadi untuk anda ni, saya ringkaskan. Kata Encik Razali, beliau bertugas di Singapura dan ada sebuah rumah. Oleh kerana masalah hutang lah yang tak
henti-henti dibelunggu oleh Encik Razali. Beliau telah pun berpindah rumahnya di Singapura, disewakan orang, berpindah ke Johor, menetap di sebuah rumah sewa. Jadi tinggal dengan istrinya lah. Dan beliau ulang-alik dari Johor ke Singapura, Johor Singapura, dan rumah yang dia tinggal ni agak jauh. Jadi tak sanggup, hanya 4 bulan saja, kata Encik Razali, beliau ni mampu Johor ke Singapura, Singapura balik rumahnya Johor, kerana terlalu penat. Ya, nak merentasi Woodland Checkpoint tu memanglah kadang-kadang makan masa dan membuat dia penat sangat-sangat, sampai dia buat keputusan dia tinggalkan kerja di Singapura dan dia bertugas sebagai pengawal keselamatan di salah sebuah kawasan di GB. Jadi pendengar Ria 897, inilah kisah. Jadi anda sedikit sebanyak tahu kenapa agaknya beliau tinggalkan kerjanya di Singapura dan bekerja di Johor Bahru sebagai pengawal keselamatan. Encik Razali, kita akan teruskan kisah anda dalam rancangan Misteri Jam 12. Kata Encik Razali dalam kiriman email kepada saya, kisah ini menjaga sebuah bangunan yang lama. Bangunan ini tidak lagi digunakan. Malah, pemilik bangunan tersebut ingin menjual barang-barang dalam bangunan yang dah pun dipakai, ya, kepada pembeli barang-barang terpakai. Sebab ini merupakan sebuah ofis yang lama yang tidak begitu besar. Pejabatnya hanya 3 tingkat saja. Sedirit panjangnya lah, katanya ada beberapa blok rumah kedai yang harus dijaga, tapi kawasan itu telah pun dipagar. Jadi tugas pengawal keselamatan biasalah kisi untuk menjaga daripada ada orang-orang datang nak merompak barang-barang dalam pejabat ini nak dijual. Dan saya ditugaskan untuk menjaga bangunan tersebut bersama dengan 2 lagi rakan yang lain. 2 rakan ini adalah juga budak baru. Saya juga orang baru, tapi mereka 2 ni orang Malaysia dan merupakan budak muda. Dan bila saya bertugas ni, maaf cakap lah kisi, saya pun telah diambil kesempatan sebagai seseorang yang tua, yang tidak begitu baik dan tidak kenal dengan mereka. Mereka ni ambil kesempatan bully saya. Clocking saya selalu yang pergi, dan macam-macam perkara lah. Sebab mereka ni pemalas. Duduk dalam guard room, mereka akan main pakau, makan, merokok, itu saja. Setiap kali nak clocking, Wak pergi wak Kita penat lah. Saya nak buat apa kisi? Buat dia pukul saya dekat situ, saya pingsan. Oleh kerana saya pun tak nak cakap panjang, saya akan ambil lah clocking device dan akan saya buat clocking. Untuk satu malam, ada 3 kali clocking kena buat. Dan kesemuanya ada lebih kurang 14 checkpoint. Saya pertama kali menjaga kawasan itu memang tak ada apa-apa. Malam kedua tak ada apa-apa, malam ketiga dah lebih kurang masuk 2 minggu kisi. Tapi ada kala juga 2 budak ni akan keluar. Mereka berdua keluar, tinggalkan saya seorang, mereka akan buat clocking. Jadi ada kalanya saya juga yang keluar, tapi sering sayalah yang keluar. Jadi bila mereka keluar, kata Encik Razali, pengalaman beliau ni di salah sebuah bangunan lama usang. Katanya bila 2 budak muda ni keluar untuk buat clocking, saya seorang dalam guard room ataupun dalam security house. Dan tiba-tiba datang seorang perempuan di depan pintu guard ataupun safety security room. Saya pada mulanya tak perasan. Memang saya tak perasan. Security room kami berada dalam bangunan tersebut. Depan pintu gerbang ada satu kamera. Barang sesiapa yang nak masuk kena picit satu butang, nanti akan bunyi. Bila bunyi, kita akan tengok pada CCTV siapa yang ada di luar. Mereka akan bersuara. Oh, mereka siapa-siapa, kita akan tengok senarai. Sebab kita diberi nama-nama siapa yang boleh masuk. Ada juga pekerja-pekerja yang ada work permit tertentu yang telah pun ditulis, disiapkan. Jadi saya ni sebenarnya tak perasan. Bila 2 budak Malaysia tu keluar untuk buat clocking, saya seorang dalam security room, sedang duduk, dan sambil tu saya sedang minum kopi. Tiba-tiba saya terperasan dekat monitor TV, CCTV saya, di depan pintu gerbang besi nak masuk kawasan itu, berdirinya seorang perempuan. Kenapa budak ni tak tekan butang? Jadi saya pun pergilah dekat kaunter, saya tekan. Ya, saudari, cari siapa?
Ni tempat larangan, tak boleh masuk eh. Awak ada pas tak nak masuk ni? Saya tanya. Dia diam. Saya tekan lagi. Saudari, awak tak boleh ada di sini. Awak nak cari siapa ni? Ini kawasan larangan. Jadi dia diam. Kemudian Casey, tangan tak diangkat. Sesiapa yang berada di luar, kata Encik Razali, kalau nak berbual dengan orang di dalam security house, harus tekan butang baru boleh signal masuk. Wanita itu langsung tak tekan apa-apa. Saya dengar dari speaker Casey bunyi suara wanita menangis. Astaghfirullahaladzim. Pendengar Ria 897, kata Encik Razali Casey, itu sudah cukup membuat saya meremang bulu roma. Wanita tu tangannya langsung tidak angkat. Bagaimana suaranya boleh tembus masuk keluar speaker? Dia menangis tak henti-henti, tapi dia masih berdiri tunduk ke lantai. Saya tak sabar nak tunggu dua budak muda tu balik. Lama Casey mereka buat clocking. Saya dalam security house masih tidak bergerak, dan kalau boleh tak nak pandang pun depan pintu besi. Beberapa minit kemudian, setelah tangisan itu hilang, pintu guard house diketuk beberapa kali. Saya buka pintu dengan harapan nak jumpa dua budak ni, Casey. Casey nak tahu tak, saya terperanjat apabila buka pintu, di luar pintu guard house tidak ada orang. Saya dah hilang sabar. Saya telefon dua budak tu, mereka tak jawab panggilan. Saya telefon tak jawab panggilan. Dipendekkan cerita, rupa-rupanya dua budak yang sedang bertugas boleh sempat pergi kedai kopi berdekatan dengan tempat kami bertugas. Ada satu warung, warung 24 jam, duduk sana lepak minum kopi selepas buat clocking. Saya ditinggalkan seorang diri. Saya dah tak sanggup kerja dengan mereka, saya buat aduan kepada pihak atasan dan saya dipindahkan ke tempat yang lain. Bertugas menjaga sebuah kompleks di Johor Bahru yang terkenal, yang ramai penduduk Singapura kunjungi. Itulah pengalaman saya, Kisi, peristiwa yang tak dapat dilupakan, kata Encik Razali, ketika menjaga sebuah bangunan usang berdepan dengan makhluk yang mengganggu saya ketika bertugas. Pendengar Ria 897, kita teruskan misteri jam 12, dan awal tadi kisah daripada seorang pendengar di Singapura yang menetap di seberang tambak. Saya rasa pasti juga ada antara kita yang mengharungi rutin yang sama, ya, rumah di Singapura mungkin disewakan, nak dapat pendapatan yang lebih sedikit lah. Jadi bila pendapatan tu dah semakin meningkat, dikumpul-kumpul-kumpul, jadi boleh buat bisnes, bagus satu. Tapi itulah, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Dan memang sedihlah mendengar kisah Cik Razali tadi, dia ambil kesempatan dua budak muda tu sampai bully Cik Razali, tunggu punya tunggu, rupa-rupanya sedang lepak di warung. Macam manalah. Ayolah, baik. Kalau boleh, kalau kita bertugas ni harus jujur, jangan ambil kesempatan orang-orang mapan jam tadi, tak baik tau. Baik, saya akan teruskan dengan pengalaman anda dalam rancangan Misteri Jam 12, apa kata anda, pendapat pandangan anda, dua kisah yang pertama awal tadi telah pun saya ketengahkan. Satu tentang pendengar bernama Afia dari seberang tambak yang mengunjungi klinik, dan siapakah sebenarnya wanita di belakang? Adakah memang dalam klinik tu ada mungkin pengunjung yang seringkali suka lipat lah, nak aircon, dia duduk dalam, adakah ada ataupun itu adalah makhluk? Yang kedua tadi kisah daripada Cik Razali lah. Jadi apakah pendapat pandangan anda, berikan komen di Facebook Ria ataupun Facebook saya. Saya akan terus dengan pemanggil kita di 669-11897 setelah saya bacakan kisah berikut ini tentang penampakan makhluk penanggal di sebuah kawasan di Singapura berdekatan dengan sebuah estate perumahan di Marsiling. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mengesahkan kebenarannya. Baik, pendengar Ria 897, saya akan terus bacakan kisah kiriman SMS berikut ini yang saya terima, datangnya daripada Aslam berkongsi pengalaman peristiwa. Dan katanya di sini, saya pernah pulang agak lewat malam, sekitar pukul 2 lebih pagi. Dan apabila sedang saya berjalan, ada dua budak Cina, perempuan,
agak mudah saya rasa lingkungan usia mereka antara 15 hingga 17 tahun. Saya waktu itu, kata Aslam, sedang menunggu lift di rumah saya di kawasan Masling. Rumah saya berdekatan dengan sebuah longkang yang agak besar. Pam-pam lah kisi di mana agaknya. Jadi Aslam kata sedang menunggu lift, dua budak perempuan lari dan memanggil saya. Katanya, "Uncle, uncle, help, help, help." Jadi saya toli, saya kata, "What happened?" Saya tanyakan, "Ada pencuri ke?" Dia kata, "Tak, tak." Dia kata, "Boleh tak tolong temankan dia balik? Dia takut." "Takut apa?" "Dia nak cakap pun tak tahu. Nama uncle, please, please uncle, help me." Dia suruh temankan mereka pulang ke rumah. Jadi rumah saya tingkat 10. Rumah budak-budak ni tingkat 6. Jadi saya pun temankan mereka sampai depan pintu rumah. Dia ucapkan terima kasih. Sampai depan pintu, ibunya pun keluar ucapkan terima kasih. Terima kasih pada saya. Jadi saya tak sempat nak tanya. Mereka kelihatan ketakutan sangat. Keluar lift, mereka lari, jalan betul-betul ke si tepi saya, kemudian lari sebab rumah mereka berdekatan dengan lift. Jadi saya pun toleh, kemudian rasa meremang sangat bulu rumah. Dalam hati saya, kata Aslam, tertanya-tanya, budak ni dua orang tadi tu lari dari siapa? Saya pergi ke lift lobby. Rumah saya tingkat 10 kan? Rumah mereka tingkat 6, saya tekan butang lift. Lift yang tadi naik ke atas. Sedang tunggu lift, saya dengar suara benda mengerang betul-betul di sebalik tembok belakang lift. KC, pendengar Yalapan 97. Mata saya mula tengok kiri, tengok kanan. Ya Allah, bunyi apa pula tu? Lift pun sampai KC. Saya masuk ke dalam lift, tekan tingkat 10. Sepanjang lift dalam perjalanan naik ke atas, pikiran saya tak tenang. Saya mula rasa takut, meremang bulu roma apabila lift sampai tingkat 10, pintu terbuka. Kelihatan di sebalik tembok, betul-betul tepi lift tembok, nampak macam rambut hitam mengurai. Tapi tak nampak siapa, cuma nampak macam kepala manusia sedikit saja dengan rambut hitam panjang mengurai. Bila dah ternampak, saya tekan butang pintu terbuka, saya pejam mata, saya baca, saya kuatkan semangat, saya lari sampai depan pintu. Saat saya sedang nak buka pintu rumah saya, Kisi, dapat rasakan dekat belakang saya, macam ada benda sedang memerhatikan saya. Tapi saya tak toleh. Saya buka pintu. Isteri saya kebetulan keluar dari bilik nampak saya. "Bang, baru balik bang." Isteri terdiam. "Bang, bang, tutup pintu bang, tutup pintu bang." Pendengar Yalapan 97, saya rasa isteri ternampak sesuatu. Dengan segera masuk, saya tak tutup pun bin besi, pintu kayu saya tutup, saya kunci semua kisi. Saya menghampiri isteri saya, nafas terjungap-jungap. Isteri saya terus peluk saya, saya selawat di telinganya, dia pun ikut saya selawat. Kemudian saya masuk tandas, ambil wuduk. Saya masuk ke dalam bilik, solat dua rakaat untuk tenangkan diri yang sedang takut. Selepas solat, barulah saya boleh berfikir dengan baik, dengan jelas. Isteri saya duduk atas katil ketakutan. Kemudian saya tak berani tanya sebab saya tak nak isteri fikirkan. Saya temankan isteri sampai dia terlelap, barulah saya tidur. Keesokan harinya, saya tanya pada isteri. Isteri saya sampai ke saat ini tak nak beritahu apa yang dia nampak. Dia kata dia tak nak cakap. Tapi saya rasa saya tahu. Sebab pernah beberapa rakan mengatakan kawasan rumah saya ada penampakan makhluk yang dikenali sebagai hantu penanggal. Baik, pendengar Yalapan 97, itulah kisah pengalaman daripada pendengar kita, ya, Encik Aslam. Ya, temankan orang, stand diri sendiri diganggu. Satu peristiwa yang saya rasa memang menyeramkan. Bila terdengar, katanya sedang berdiri di lift tu, beliau dengar bunyi, suara garau lah. Saya tak tahu macam mana bunyinya tadi, saya cuma contoh saja. Macam, seram pula.
Jadi itulah pengalaman. Sejauh mana kebenaran kita tak pasti, tapi ingatlah rancangan ini hanya satu hiburan saja. Baik, 669-11897 yang serius nak bercerita, mungkin ada kisah pengalaman, anda boleh hubungi saya dan tolong matikan suara radio di belakang ya. Hello, selamat tengah malam. Hello, saya nak cerita kan boleh? Ya, siapa bercakap ni? Nurul buat Kirana Natasha. Buat panggilan dari mana ni? Daripada Marine Crescent. Marine Crescent. Wah, jarang dapat memanggil dari Marine Crescent eh. Dan pengalaman Natasha tentang apa? Silakan. Tentang Marine Crescent, rumah saya dindu renovate. Okey, renovation lah. Government renovation. Okey, Jadi saya renovator sekali, panggil orang juga renovate rumah saya. Jadi blok anda tu, blok anda upgrade, jadi anda pun renovate rumah sekali lah. Jadi bila anda renovate tu, apa yang berlaku? Tempat apa tu ada tong sampah. Jadi saya tentu ada, saya sekolah. Jadi saya tengah buat projek. Jadi tak tidur satu malam lah, poli kan. Jadi saya buatlah projek. Tiba-tiba saya pun tak tahan nak terkencing. Saya cakap, aduh, saya pun buat sampai pukul 3 pagi. Jadi masa pukul 1 lebih itulah, saya pun ketakutan. Saya pun nak kencing sih. Tapi saya punya orang tak berapa penakut. Penakut pun ada, tak takut sangat pandai lah. Jadi saya pun nak pergi ke toilet. Saya cakap saya nak kencing. Saya pun tak segera nak pergi. Tiba-tiba saya nampak perempuan tu berbaju putih dekat bawah daerah berdekatan dengan tu sampah yang ada pokok tu. Jadi saya pun melihat dia dekat situ. Saya cakap dengan saya tak cakap ada apa-apa, semua dah tidur. Saya seorang aja tinggal tak tidur. Jadi saya cakap, alah putih ni, saya tak tahu orang berambut panjang putih. Jadi saya fikir orang pasal situ memang ada kedai makan. Jadi mesti ada orang banyak dalang-dalang. Tu sampah tu berdekat. Kalau belok sikit aja ada kedai makan. Jadi saya ingat orang-orang nak pergi kedai makan. Pasal tempat tu memang sunyi, ada parking kereta. Jadi saya pun buat bodoh. Sekali tiba tu dia lambai saya. Saya pun lambai dia. Bye-bye. Saya pun lambai. Saya ingat orang-orang kat bawah. Jadi saya pun pergi kencing masuk. Sebab saya masuk, saya nampak lambai-lambai. Dia lambai saya sekali lagi. Dia tanya kenapa lah berdiri kat situ, tak bergerak-gerak dia berdiri. Saya pun dah jadi penat, saya pun jadi takut. Saya pun tengok, saya cakap, habis dekat tempat saya punya bilik air yang saya keluar tu, sebelah ada jamban. Jadi situ ada macam putih-putih jalan. Benda putih jalan, kau masuk berkali-kali kau masuk. Jadi saya rasa tak puas hati, saya pergi lagi. Siapa benda ni kau masuk? Ada benda kau masuk. Saya pun, asal benda ni kau masuk? Ganggu saya tengah nak duduk buat. Ganggu kau masuk. Saya pun rasa geram. Apa benda tu kau masuk dekat toilet tu? Jadi bila saya tengok lagi, ada perempuan tu diri kat situ. Dia lambai-lambai kat saya. Dia lambai. Saya pun lambai lagi lah. Sekali bila saya nampak benda tu macam pergi ke atas, kain dia melayang, kain dia dekat bawah. Jadi kain tu dekat bawah, tapi orang ni macam naik ke atas. Benda tu macam naik ke atas, tapi kain dia dekat bawah. Saya tengok ada kain putih tu. Tapi bila saya tengok sekali lagi, saya tengok macam benda tu tak ada kaki. Dia tak ada kaki, cuma benda tu naik atas, lubang kain jatuh. Tapi bila saya tengok macam benda tu tak ada kaki, tapi jarak yang jauh. Lepas tu pun saya buka tali pisau tu kuat-kuat. Saya tak kisah dengan jiran saya, dengan mak saya. Abang saya tidur kat luar. Saya buka kuat-kuatlah sikit. Bukan kuat betul, kuat sikit. Saya pun tutup pinggir saya dengan tisu. Saya pun dah takut, saya peluk mak saya kuat-kuat. Pasal apa benda putih. Pasal tapi besoknya saya cerita dengan keluarga saya. Keluarga saya, itulah malam-malam. Saya cakap projek saya belum habis. Jadi saya kena buat, besok kena pasang. Jadi saya cakap saya tak boleh tak buat. Jadi sampai kawan-kawan saya cakap, sampai itu teacher saya pun marah. Kenapa benda tak siap, saya ceritakan lah. Lepas tu dia cakap dengan saya, jangan kali jangan buat terlalu malam. Tapi saya cakap saya balik lambat. Kita ada projek, ada tu buat malam. Habis saya ada tuition.
Jadi tak ada sempat nak buat. Jadi kita buat waktu malam. Jadi tapi bila makcik saya panggil abang ipar saya tinggal kat situ dengan kakak saya bila dia dah kahwin. Jadi memang dekat ada Cina tapik kong dekat batu tu. Dia panggil makcik dia suruh tengokkan rumah tu. Memang ada tapik kong kat situ. Tapi tepi yang tempat dia untuk TV tu ada tapik kong kat tengah-tengah je. Jadi keluarga abang saya cakap, abang ipar saya cakap memang ada tapik kong kat situ. Masa makcik saya beli, makcik saya tak tahu rumah tu. Pasal memang rumah tu bekas Cina. Tapi kat tengah-tengah tu bila abang ipar saya tunjuk situ, tinggal situ. So macam tengok-tengokkan dengan makcik. Makcik dia memang ada tapik kong kat situ, tengah-tengah rumah. Sebab tu benda tu ganggu. Saya memang ada tapik kong dekat tengah rumah. Tapi sampai sekarang benda tu dah tak ganggu lagi lah. Tapi masih ada orang cakap. Tapi nak buang tu tak boleh. Tapi masih ada lah dekat rumah tu. Tapi orang yang sewa rumah makcik saya tu semua tak tahulah. Kita pun buat bodoh lah. Pasal benda tak ada tak ganggu. Jadi kita pun buat bodoh. Makcik saya cakap ni kali jangan malam-malam. Saya cakap kita pun dah tak tinggal sana. Dah orang lain yang tinggal. Jadi benda tu dah, benda tu saya tak tahu apa yang terjadi lah. Pasal orang yang sewa situ pun tak ada yang komplain lagi kan. Jadi tinggal apa, dah tak ada orang yang komplain lagi. Jadi benda tu masih dekat situ. Pasal dia orang cakap jangan, kalau dia tak ganggu jangan buat apa-apa lah. Tapi kalau nak buang juga kena pecahkan batu tu. Nak tahu kenapa ada batu dekat batu tu ada tapik kong. Terima kasih ya. Terima kasih. Baik, itulah peringat kita. Natasha berkongsi pengalaman. Pendengar Ria 897, kalau anda ada kisah misteri, anda boleh hubungi saya di 669-11897. Berikut ini ada seorang pendengar. Saya baca tajuknya, saya dah rasa seram sebab saya boleh bayangkan. Katanya di sini daripada... mana ni namanya? Kejap eh. Ini dia. Kak Diana Malik berkongsi peristiwa. Dan oleh kerana ternampaknya satu perkara yang menyeramkan ini, beliau sampai tak balik rumah lebih kurang 2 minggu. Tak berani nak balik rumah selama 2 minggu. 2 minggu tu dia duduk rumah ibunya. Dan kebetulan rumah ibu Kak Diana Malik ni dekat dengan rumah beliau. Tidak begitu jauh, hanya beberapa blok saja. Jadi sebenarnya apakah yang Kak Diana ternampak di hadapan rumahnya sehingga akan membuat beliau tak nak duduk dalam rumahnya selama 2 minggu. Jadi akan saya kembali dengan kisah ini sebentar nanti. Agak-agak anda lah apa yang nampak eh. Saya baca tajuknya, saya dah terperanjat eh. Wah, cuba boleh bayangkan lah waktu malam tu benda ni keluar. Oi, memang menyeramkan. Walaupun ingatlah, rancangan MJ12 hanya satu hiburan. Kita berehat seketika. Akan saya kembali sebentar nanti. Baik, macam-macam komen pendapat pandangan tentang kisah yang diketengahkan malam ini. Ada juga yang berkirimkan email pada saya mengucapkan terima kasih. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih lah. Banyak-banyak terima kasih bagi anda yang bersusah payah kirimkan email pada saya untuk memberitahu saya lah betapa anda gembira bahagia mendengar rancangan ini setiap malam. Saya nak ucapkan terima kasih atas email anda. Anda sanggup luangkan masa, anda type email tu untuk kasih saya. Dan bila baca tu, ialah tersenyumlah saya. Dan ini membuat saya lebih semangat lagi lah nak bekerja lah. Biasalah manusia kan, kalau diberikan penghargaan kita akan lebih bersemangat lah macam tu. Jadi terima kasih lah. Saya nak sebut nama-nama anda ni memang adalah jadi terima kasih banyak-banyak atas kiriman-kiriman email. Saya dah terima, saya dah baca. Terima kasih sekali lagi daripada pendengar yang Melayu dan yang bukan Melayu pun ada yang kirimkan. Terima kasih. Baik, saya akan teruskan dengan pengalaman. Dan ini ada kiriman SMS yang ingin saya sempurnakan sebelum saya baca. Pendengar seorang kakak ni katanya boleh guna dua nama lah, nama sebenar dan nama glamour pun boleh. Ini kisah tadilah, depan rumah tu ternampak sesuatu sampai beliau 2 minggu tak balik rumah, duduk rumah ibunya yang tinggal berdekatan dengan rumah beliau. Sebelum tu saya nak sentuh kisahnya. Yang ini dari Ram. Selamat malam Kisi dan pendengar MJ12. Memang betul kata orang-orang tua,
jangan pulang katanya rumah sewaktu senja atau nak dekat waktu maghrib. Kerana waktu beginilah, kata beliau, makhluk-makhluk yang gaib ini berkelihatan ataupun berkeliaran. Kesi ini berlaku tahun lepas. Saya mengambil anak perempuan saya yang berusia 4 tahun dari sekolah waktu sampai di Kolong Blok dan dah nak hampir masuk waktu maghrib. Saya menaiki lift dan menekan ke tingkat 12. Di dalam lift itu, tiba-tiba anak perempuan saya memeluk saya. Saya dengan sekuat, katanya, memeluk saya dengan sekuat-kuatnya, seolah-olah dalam ketakutan. Saya bertanya, Dia, kenapa dia? Kata anak, Abah, dekat belakang kita ada nenek, bah. Jadi saya istighfar kisi. Setelah mendengar keluhan anak saya yang ketakutan memeluk erat, katanya belakang kami ada wanita tua. Saya istighfar dan bulu rumah saya mula meremang. Sambil mulut saya ni biasalah, dengan anak kan kisi, mula berkumat kamit membaca surah-surah suci. Tiba-tiba bau yang amat sangat busuk dapat dihidu dari dalam lift. Saya rasa agak lama lift tu nak sampai ke tingkat 12. Anak saya dah gelisah, dah tak tentu arah, sampaikan dia menangis ketakutan. Setiba di tingkat 12, saya dan anak bergegas lalu terus lari ke rumah. Sebelum masuk, saya, katanya di sini, bertindak dengan melaungkan azan. Tidaklah kuat dan melangkah kaki kanan serta beri salam. Itulah pengalaman yang tak dapat dilupakan dari Rams yang berkongsi pengalaman beliau. Dan kalau sudah bersedia, kita akan teruskan dengan kisah selanjutnya dalam rancangan Misteri Jam 12. Kisah, saya gunakan nama glamour lah, Kak Bunga lah. Kak Bunga berkongsi pengalaman beliau. Ini berlaku di rumahnya di kawasan Sengkang. Jadi rumah ibunya pun dekat dengan Sengkang. Mungkin beliau ni di kawasan Sengkang, apa Vale, tak nak sebut lah dan ibunya beberapa blok jauh dari rumah beliau. Oleh kerana penampakan ini, 2 minggu dia duduk rumah ibu. Kisahnya diteruskan dalam rancangan MJ 12. Misteri Jam 12. Soul Renovation Contractor, kunjungi cawangan mereka di nombor 423 Changi Road atau hubungi 6742-6671, 6742-6671. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mensahkan kebenarannya. Beringat dia 897, seperti saya dah berikan anda sedikit lah gambaran kisah yang dikirimkan oleh Kak Bunga, nama samaran. Dia kata boleh pilih lah antara nama benar atau nama samaran. Saya gunakan nama Kak Bunga lah dalam kisah ini. 2 minggu kisi, kakak tak balik rumah, duduk rumah mak. Sampaikan suami pujuk beberapa kali, kakak tak boleh kerana terlampau takut dan masih lagi terngiang-ngiang penampakan yang kakak lihat depan rumah. Sebenarnya kisahnya begini, kakak ni jarang sangat terbangun waktu malam, ataupun kalau duduk menonton TV di waktu malam, jarang kakak buka pintu. Tapi malam tu entah macam mana, 11 lebih malam, suami kakak seorang pemandu teksi sepenuh masa dan bertugas shift malam. Dia akan memandu teksi dari pukul 5 petang sampai 5 pagi keesokan harinya. Pukul 11 malam, setelah suami kakak keluar, dia balik makan malam, dia keluar, kakak tak tutup pintu. Sebab malam tu anginnya sedap sangat, sepoi-sepoi basah, angin tiup meneru masuk ke dalam rumah. Jadi tak apalah, kakak buka pintu. Dan kakak sedang menonton televisyen. Sedang kakak duduk, angin semakin sedap. Dibuatnya kakak ni macam terlena seketika. Jadi bila kakak terpejam mata, kakak, katanya Kak Bunga, tak pasti berapa lama kakak terlelap. KC, pendengar Ria 897 FM.
Tiba-tiba kakak rasa macam ada benda yang tak kena. Perasaan hati ni macam rasa tak sedap. Kakak bangun dari tidur. Kakak ingat lagi kisi. Benda ini, perkara ini berlaku depan mata kakak. Dalam keadaan separuh nak tertidur, separuh lagi sedar. Bila ternampak, terus terbangun kisi dibuatnya. Kakak sampai telefon suami. Suami yang sedang bertugas, yang baru keluar tinggalkan rumah, kembali ke rumah dan hantar kakak malam tu tidur di rumah mak, beberapa blok jauh dari rumah kakak. Kisi nak tahu apa yang kakak nampak, Kisi. Kakak nampak ada wanita, seorang perempuan. Mungkin kalau kakak ceritakan, ramai rasa kelakar, lucu, tak masuk akal. Tapi cuba bayangkan, kalau dalam rumah seorang diri, koridor semua sunyi, sepi, senyap. Dan untuk pengetahuan Kisi, rumah, blok kawasan rumah kakak di Sengkang ni memang sunyi. Kelihatan bila separuh sedar, separuh tidur, macam perempuan berpakaian jubah hitam sedang merangkak depan pintu rumah kakak Kisi. Bila ternampak, terus terbangun. Kakak istighfar. Menuju ke arah pintu, kakak baru nak tutup pintu, Kisi dengar orang beri salam. Suara yang agak garau. Assalamualaikum. Pendengar 897 FM, kata Kak Bunga, kakak tutup pintu, masuk ke dalam bilik telefon suami menangis ketakutan. Suami pulang. Suami naik atas. Suami temankan kakak hantar ke rumah mak. 2 minggu kakak tak balik rumah ketakutan, Kisi. Setelah ibu dan ayah kakak berikan minuman air zam-zam, nasihatkan kakak, setelah kakak dapat tenangkan jiwa dan perasaan, baru kakak pulang. Dan bayangkan, pendengar Ria 897, penampakan separuh sedar separuh bangun wanita berpakaian serba hitam, macam jubah labu warna hitam, merangkak depan rumah. Tapi bukan perlahan, laju dia bergerak di kawasan rumah kakak Sengkang. Terima kasih. Selamat tengah malam. Baik, saya akan ke hujung talian. Ya, kalau saya jadi Kak Bunga macam tadi, kakak ni penampakan, saya pun rasa terkejut. Yalah, nampak tengah-tengah malam, benda tu merangkak macam tu laju. Dan ada kalanya ramai pendengar-pendengar mengatakan, boleh berlakunya penampakan apabila kita sedang dalam keadaan macam separuh sedar separuh tidur. Macam kadang-kadang kan kita rasa mengantuk sangat, jadi mata ni paksa untuk dibuka. Mati-mati mata kita nak paksa mata kita buka lah. Mungkin sedang memandu, mungkin sedang menonton TV ni, dah tengah malam ni, mengantuk tapi tetap paksa. Dan anda rasa macam kadang-kadang terlelap, kadang-kadang terbangun. Ramai mengatakan dalam keadaan itulah memang senang kita terlihat sesuatu. Adakah benar? Sejauh mana kebenarannya? Ada tak mungkin penjelasan dari segi saintifik yang boleh anda mungkin dapatkan, anda boleh kongsi? Dan ada juga pendengar-pendengar yang memberitahu saya memang benar, ada juga menceritakan tentang perkara yang sama. Baik, sekarang ini saya akan teruskan dengan pengalaman. Tapi sebelum tu, daripada pendengar yang kirimkan email pada saya, ni email pun bermasuk daripada Amy. Amy kata, bro Kisi, saya pendengar dari seberang tambak. Apa ni? Oh, suka dengan MG12. MG12 memang baik sekali. Apa cakap orang Singapura, girik. Oh, sih, orang seberang tambak cakap girik Boleh, boleh. Ya, terima kasih Amy Dan katanya, saya ada kisah yang singkat dan ringkas. Sebelum saya berpindah ke rumah terrace, saya pernah menetap di salah sebuah rumah flat. Dan rumah flat di kawasan Johor Bahru ni, ada sebuah rumah flat di tak nak sebut lah di taman .. ni lah nama rumah flatnya, saya tak nak sebut nama jalannya. Kata Imi, saya tinggal di sana bersama dengan isteri saya selama lebih kurang 6 bulan. 6 bulan kami tersiksa, Kisi. Setiap malam pasti rumah sebelah akan dengar bunyi orang terpekik, bunyi orang hentak dan ketuk. Walhal rumah sebelah saya, khususnya sebelah kiri ini, memang kosong, tidak ada penghuni. Untuk pengetahuan Kisi, rumah sebelah saya ni dah pun ditutup
dan tidak berani sesiapa pun nak tinggal sebab rumah itu bekas kes mati. Anak beranak telah pun bunuh diri. Berlakunya perkara ini, ayahnya telah pun membunuh anak dan isteri dalam rumah dan akhirnya ayah meragut nyawanya sendiri. Sebelum tu saya tak tahu. Saya dengan isteri dari kampung dan oleh kerana rumah kami belum siap, terpaksalah kami tinggal di rumah itu untuk 6 bulan sebelum berpindah ke rumah kami. Jadi kata Amy, setiap malam pasti akan kedengaran rumah jiran sebelah. Bunyi ketukan, bunyi hentakan, bunyi pekik. Pada mulanya bila saya pindah dengan isteri ke rumah itu, kami tak tahu yang rumah itu tak ada orang. Sampaikan saya ketuk rumah sebelah beberapa kali dan dengar kisi dia ketuk balik. Saya menjadi marah, saya ketuk. Sampailah jiran ada dua unit jauh dari rumah saya keluar rumah dan terus memanggil saya. Jadi saya pun pergi ke arahnya dan saya terus marah. Kenapa dengan orang sebelah ni? Dia menceritakan pada saya tentang apa yang berlaku. Saya terperanjat meremang bulu rumah. Saya balik dalam bilik. Isteri tanya kenapa? Takkanlah nak beritahu cerita yang saya dengar daripada jiran. Jadi isteri tanya kenapa? Masih lagi kisi kedengaran. Bunyi hentakan, orang menjerit terpekik-pekik. Dan esoknya bila saya bawa isteri keluar pergi beli barang dapur, baru saya ceritakan. Baru isteri saya tahu. Dan memang sepanjang 6 bulan duduk dalam rumah tu, rumah sebelah merupakan rumah yang paling berhantu dalam hidup sejarah hidup saya yang pernah saya berdepan. MJ12 memang girik. Terima kasih daripada Amy, pendengar dari Malaysia. Pendengar 897, kisah pendengar kita Amy dari seberang tambak seram, sebuah rumah, unit rumah flat yang beliau tinggal. Sebelah rumahnya mempunyai sejarah hitam. Ialah ayah membunuh isteri, anak-anak terkamak melakukan, mungkin agaknya dibelenggu masalah-masalah, mungkin hutang ataupun masalah-masalah tertentu lah. Tapi bukan kita yang nak menghukum, meragut menamatkan nyawa hidup seseorang itu. Dan sampaikan flat tersebut tidak lagi dihuni kerana mungkin ramai yang dah tahu kisahnya ataupun ada yang tinggal kena gangguan terpaksa berpindah. Sebab ini tidak ceritakan lebih khusus tentang flat di sebelah rumahnya. Bersama dengan saya kita ada Al Malik. Selamat pagi Al Malik, apa khabar? Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Al Malik. Dan anda kata ada kisah tentang apa ni, di tempat tugas ke macam mana? Tempat saya kerja waktu tu, saya dengan kawan saya Muhammad Saiful, kita technician. Kerja dekat building daerah Thompson Road. Ada dua bangunan kembar tu. Dekat tingkat 8 tu memang dah pernah dengar cerita lah. Bukan-bukan, dan kebetulan waktu tu dalam pukul 10 lebih malam, kita overtime nak bikin emergency light. So nak kena pergi tu, kita kena dimkan lampu. Masa normal light tu kasi mati. Jadi dah dim tu, waktu kita bikin tu, tengah buka skru, kawan saya pegang lampu, kawan saya buka skru. Kebetulan dengar bunyi pintu yang daripada bilik air, tapi bunyi gini. Terus stop. Dan lepas tu dia bunyi apa tau, suara. Saya ingat kawan saya. Saya bilang dengan kawan saya, pul-pul ni AD. Dia dah mula letak. Bunyi lagi. Suara perempuan. Saya cakap, pul ni AD. Kali ketiga dia bunyi, sekali saya cakap saya pun, pul-pul ni bukan Eddie pul, dia terus menggeletar. Sekejap lagi, terus pintu tu bunyi macam tau, dia tutup balik. Dia dah menggeletar, dia cakap saya, sekejap lagi kau ikut aku pergi riset okey lah, Alhamdulillah lah waktu tu saya tak berapa takut. Tapi apa yang saya tahu, tempat building saya kerja tu memang keras. Diorang dah jumpa, pernah jumpa kat rooftop lah, dekat basement lah. Itu je macam seram dengan bunyi macam tu bunyi kiri bunyi dia macam mengerang, tapi suara perempuan jelas. Cuma jadi anda bertugas tu cuma dua orang sajalah. Dua orang, yang lagi dua orang kat bawah. Jadi saya ingat itu suara kawan saya kata kacau, rupanya tak ada. Bila turun bawah tanya security kata tak ada, sumpah demi Allah aku tak kacau. Tanya kawan dia semua tak kacau. Yang bikin dia takut tu, bila saya cakap apa tau, ni Eddie, kali pertama. Kali kedua, ni Eddie. Bila dah kali ketiga, dia cakap, pun dia bukan Eddie. Saya bilang, terus dia sekerung, berterabur dia habis. Lepas tu, bila saya turun, mari saya pergi diikut. Tapi Alhamdulillah, tak ada apa-apa. Cuma dengan banyak cerita lah, tempat tu memang ya, bangunan kembar di Thompson Road. Terima kasih ya.
Okey, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Teman kita Al Malik berkongsi pengalaman. Yang lain boleh cuba hubungi saya di 669-11897. Yang ini kiriman SMS ingin saya sempurnakan datangnya daripada seorang pendengar. Assalamualaikum Abang Kisi. Waalaikumsalam. Saya kerja di salah sebuah checkpoint lah di Singapura. Ada dua, anda fikirlah yang mana. Tempat tandas di blok level 1 memang seram. Waktu pukul 3 petang pun rasa seram. Tadi saya kena pergi ke salah satu checkpoint. Oh ini dah baca saya rasa dah ketengahkan tentang ternampaklah sesuatu di sana. Okey, terima kasih. Yang ini daripada Zainuddin berkongsi pengalaman. Kata Zainuddin, Kisi, saya ingin bercerita satu pengalaman. Ini sewaktu saya ni sedang buat persiapan nak pindah rumah. Jadi pastinya saya memerlukan banyak kotak-kotak kosong untuk simpan barang-barang perkakas-perkakas sebelum diangkut untuk ke pindah ke rumah yang baru. Jadi saya ni pada malam dimaksudkan, isteri dengan anak perempuan saya sedang sibuklah keluarkan barang-barang, lipat baju. Saya pula seorang diri turun ke bawah cari kotak. Waktu tu dah 12 lebih tengah malam. Dan kisi saya telah pun singgah di salah sebuah pasar. Saya tinggal di kawasan Tua Payoh. Jadi bila masuk sebuah pasar yang lama ni, waktu tu pasar ni belum renovit. Saya pun masuk ke dalam sedang cari kotak. Jadi masa saya berada dalam pasar yang gelap, yang tidak ada orang, memang dah tutup kan 12 lebih tengah malam, saya ternampak ada seseorang ataupun sesuatu sedang menyangkung salah satu tempat ikan. Jadi dari jauh nampak, saya fikirkan orang kedai. Saya pun menghampiri orang tersebut, benda tersebut yang sedang menyangkung dari belakang. Semakin dekat, semakin tak sedap hati saya dan macam merasakan ada benda yang tak kena. Saya terhenti seketika dan terdengar bunyi yang menakutkan. Saya tak boleh gambarkan macam mana bunyinya, tapi bunyi itu sudah cukup membuat saya rasa takut. Saya pusing dan keluar dari pasar tersebut. Dalam perjalanan nak keluar, sebelum sampai di sebalik tembok, saya sempat toleh belakang. Benda orang yang tadi saya nampak sedang menyangkung di atas tempat ikan hilang begitu saja. Entah ke mana benda tu pergi. Saya pergi ke blok berdekatan, ada rumah kedai. Di sana telah pun saya ambil beberapa kotak untuk dibawa pulang. Itulah peristiwa pengalaman saya. Misteri Jam 12 Best Kisi. Terima kasih dan selamat tengah malam. Kisah-kisah yang anda dengar merupakan misteri Jam 12. Tidak ada sebarang bukti yang boleh mensahkan kebenarannya. Okey, yang ini ada kiriman daripada peringkat kita. Sebentar nanti akan saya bacakan ya, daripada Man Tuncit. Katanya akan saya ketengahkan kisahnya sebentar nanti ya, Man Tuncit. Tapi sekarang kita akan buka talian 669-11897. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hello. Baik. Sekali lagi saya nasihat kepada anda, kalau ingin hubungi saya, matikan suara radio off. O-F-F. Off. Off maksudnya matikan suara radio. Macam itulah Ya. Kalau bahasa Mandarin, saya tak pastilah apakah istilah digunakan Off. Turn off your radio. Ya. Ataupun tolong tutup suara radio anda. Jadi supaya tidak terganggu bila nak bercerita dan bila saya jawab, hello, apa khabar, ada cerita, awak tak diam, tunggu suara keluar radio . Jadi terima kasih atas kerjasama anda. Setakat ini pemanggil-pemanggil kita semua bagus Mereka, ialah beri kerjasama yang baik. Jadi saya harap kerjasama ini dapat diteruskanlah setiap hari macam ni. Baik, kita ke hujung talian. Hello, selamat tengah malam. Hello. Hai, siapa bercakap ni? Saya Yana. Dan buat panggilan dari mana Yana? Saya dari tempat kerja actually. Tempat tugas. Saya. Ada tugas, ada rakana yang lain . Betul ya. Dan pengalaman Yana tentang apa? Di tempat tugas anda, di rumah, di mana ni berlaku? Di tempat tugas jugalah. Awak berani cerita . Kalau orang tanya saya tempat tugas saya ni, saya mati duduk balik pun takkan cerita . Okey, pengalaman anda Yana tentang apa? Silakan. Okey, saya sekarang ni bertugas di Terminal 2 di Changi Airport lah. Jadi kadang-kadang saya ditugaskan untuk mengantar barang ke Terminal 3. Jadi
saya lalu lepas pukul jam 2 lebih tu dah tak ada Skytrain tau. Jadi saya menggunakan apa tu Linkway, yang link T2 dengan T3 lah. Jadi tu macam kira shortcut lah. Jadi lepas 2 lebih tu masa tu tak banyak orang sebab Linkway tu T3 baru buka. Jadi Linkway tu tak banyak orang pakai. Jadi malam tu saya ditugaskan untuk hantar benda lah. Jadi bila saya jalan, jaraknya dalam 300 meter lah daripada T2 ke T3. Jadi bila saya tengah jalan tu, saya nampak dekat ujung, ujung di, saya nak keluar daripada T2. Jadi di belah sana ujung T3 saya nampak satu cleaner jalan. Satu lagi cleaner ni jalan lah. Okay, jalan macam biasa, jalan terus. Jadi bila dekat tu, belakang dia saya nampak satu perempuan. Macam jalannya macam rapat tau, rapat dengan cleaner lelaki ni. Dia macam kelakar jugalah. Tengok cara dia jalan, kenapa dia dekat-dekat kan. Jadi bila dah dah selesa jalan tu, saya dah jalan depan, bau wangi sekali tau. Jadi saya okeylah, rasa macam nak tengok, nak toleh belakang. Jadi saya macam okeylah, toleh belakang, saya tengok perempuan tu tak ada. Jadi macam kelakar sikit lah. Seram tak apa, seram lah nampak. Tapi lepas tu bila toleh belakang, tapi tak nampak. Wah, dia hilang macam tu eh. Saya jadi adakah kisah tentang penampakan ni di tempat ada petugas ni dah dialami oleh rakan-rakan yang lain? Dengar macam gitu jugalah. Nampak macam ada perempuan di perjalanan ambil tutorial dia tak ada. Jadi kadang-kadang dengar apa footstep sendiri. Jadi lepas tu ada kat belakang dengar macam ada apa tapak kaki orang. Tapi bila tulis tak ada orang. Oh, ada juga saya ceritakan beberapa hari yang lalu tentang di gate nombor tak tahu, saya lupa nombornya. Tapi katanya gate tu tempat hantar mayat eh. Di sana katanya banyak penampakan dan sebagainya. Anda juga pernah dengar kisah yang diceritakan macam tu? Saya jugalah. Dekat airport ni macam-macam. Terima kasih Ana eh. Okey. Kembali. Baik. Saudara pendengar di 897 akan saya kembali sebentar nanti. Jangan ke mana-mana dengan kisah-kisah misteri anda. Sebelum saya melihat, ini saya nak sentuh tentang kisah Man Toncit katanya. Saya ada satu pengalaman di East Side. Katanya kawasan Hague Road blok ... tak nak sebut nombor blok lah ya. Perkara ini berlaku pada bulan lepas. Saya ni baru saja balik dari pancing di kawasan Changi. Sedang saya ada di tempat letak kereta di kapak, baru keluar kenderaan, saya ada ternampak KC. Ada seorang gadis ni sedang nak naik lift dekat kawasan lift lah. Saya pun buat bodoh dan terus menuju ke arah lift. Katanya saya tengah jalan menuju ke arah beliau ataupun menuju ke arah gadis tersebut yang sedang berdiri sambil menunggu lift. Dia gunakan t-shirt yang agak kotor dan sarung. Terus dia tengok saya dan minta ikan yang saya tangkap. Terperanjat saya dibuatnya. Muka dia tua kisi, tua sangat. Pakaiannya seperti saya katakan awal tadi, tidak bersih. Dan kalau saya boleh kata, usia lingkungan 70-80 adalah. Saya pun campak kotak ikan, jalan laju kisi. Terus saya pusing belakang, tak nampak apa-apa hilang kisi. Makcik dan ikan saya demam kisi setelah kejadian itu, kata Man Toncit. Ikannya hilang, makcik yang tadi dia nampak yang tua tu pun hilang. Pandai makcik taktik nak curi ikan orang . Senang ni . Nampak orang pancing je, buat muka kerepot-kerepot sikit . Baju kotor, kasih ikan. Mesti orang kasih. Betul, dah nampak orang susah kenapa tak tolong . Kadang-kadang mata ni melihat, tengok, perhatikan . Jadi kalau nampak rasa boleh tergerak hati nak tolong, tolonglah. Waktu serang 1.55 pagi, mungkin 1-2 cerita dapat saya muatkan. Dan kita akan teruskan kisah-kisah misteri dalam rancangan Misteri Jam 12. Setiap kisah hanya satu hiburan saja. Yang ini daripada Adriana, KC. Kisah malam ni nak kisah tadi Kak Bunga yang kisah ceritakan tentang merangkak. Kebetulan saya tinggal sengkang tapi tingkat 4 kisah. Rumahnya tingkat berapa kisah ? Terus saya ni bangun keluar bilik menjenguk depan pintu, tengok pintu rumah tutup ke tidak. Memang menyeramkan. Suami saya ni dah tidur, dia tak ingat orang. Saya kalau kejut pun susah nak bangun. Kisah malam ni memang best, seronok dibuatnya.
Dan kalau saya ada cerita, saya akan kongsi. Terima kasih. Terima kasih Adriana. Yang ini daripada Mazlan, katanya, apa khabar bro Casey? Ini nak cerita sikit lah Casey. Jangan takut, kisah aku tak panjang. Waktu tu sedang cuci kereta di salah sebuah tempat letak kereta di kawasan Tampines. Dan waktu tu pula 11 lebih malam. Dan memang niat di hati nak dengar misteri jam 12 di rumah. Jadi sedang cuci di tempat letak kereta ni di tingkat 2, ada memang khusus tempat itu digunakan untuk cuci kereta lah. Jadi dah parking kereta sana cantik-cantik eh. Kemudian mula cuci. Dan bila tengok jam dah hampir-hampir 12:30 malam. Dan waktu itu radio memang kuhidupkan sedang mendengar Ria. Bila 12:30 malam tak perasan. Dah bunyi loceng jam. Kemudian tiba-tiba terdengar bunyi wanita menangis. Jadi memanglah tak fikir bukan-bukan dari sound effect yang Kisi mainkan. Setelah lebih kurang 12-10 minit, dah habis cuci kenderaan semua, matikan radio. Bila dah matikan radio, sedang memandu, masih kedengaran suara perempuan menangis dalam kereta aku, Kisi. Jadi tangan ni terus meraba, tekan butang untuk pelankan suara. Tapi bila tengok, radio dah dimatikan. Terus meremang bulu tengkuk. Tapi tak ada apa-apalah. Cuma mungkin agaknya awal tadi bila dengar rancangan Casey, benda tu masih lagi replay dalam otak ni sambil membuat diri sendiri menjadi takut. Terima kasih. Selamat malam dari Mazlan. Selamat malam pada anda Mazlan. Ya. Yang lain boleh hubungi saya 669-11897. Kalau ada kisah bolehlah anda hubungi saya. Dan ingatlah matikan radio di belakang tu supaya tidak mengganggu untuk anda nak bercerita dengan saya. Okey. Hello, selamat tengah malam. Hello, selamat malam. Siapa bercakap ni? Gina. Gina buat panggilan dari mana ni? Jurong West. Oh, Jurong West. Di rumah sekarang inilah. Ya, saya. Kisah yang Gina nak sampaikan tentang mana? Tentang rumah ke? Tadi terdengar cerita pasal penanggal dan teringat pasal abang saya berlaku beberapa tahun yang lalu lah. Di kawasan yang sama, Masling ke tempat lain pula? Jurong. Oh, Jurong. Silakan. Okey, abang saya masa tu dia tersandar dalam pukul 2-3 pagi, dia nak ke tandas lah. Dia macam biasa dia buka lampu toilet selalu je. Dia masuk, bila dia masuk dapur tu gelap lah, kira kan cuma ada sinaran lampu toilet je. Dia sementara dia tengah jalan tu, tiba-tiba dia macam nampak ada muka orang tengah senyum kat dia kat tingkap. Memang tingkap dapur tu kita buka sikit lah. Habis dia pun macam dah tengah ngantuk kan, dia pun buat bodoh je, dia jalan, dia dah dekat dengan tingkap tu, dia dapat benda tu senyum kat dia lagi. So dia pun senyum balik. Then after that dia pun masuk ke tandas, dia dah lepaskan hajat dia, dia pun keluar toilet. Dan bila dia keluar toilet tu dia terkejut apabila tingkap terbuka dengan besarnya. Dan kita kan tingkap terbuka besar, habis angin masuk dengan kuat. Dia pun heran siapa yang buka tingkap eh. Lepas tu terus dia pun buat bodoh lah, pasal dia memang tengah ngantuk masa tu. Jadi bila dia pusing ke kiri untuk balik semula ke bilik dia, dia nampak macam ada benda terbang-terbang kat dapur. So bila dia macam ingatkan macam khayalan dia lah. So dia jalan jugalah, jalan je. Dan bila dah nak sampai ke switch nak tutup lampu tu, benda tu macam dekat, dia nampak benda tu dekat dengan dia. Dan kerana lampu hall tu kita buka kecil, so bila dia ternampak dari sinar lampu hall tu, benda tu baru dia sadar yang benda tu adalah penanggal. Dia kata mukanya memang cantik, tapi macam ada benda tergantung kat leher dia gitulah. So dia dah ngantuk sangat, dia tu buat, masuk tidur. Dan bila besok pagi budak tengok apa yang dia nampak tu, dia cerita kat mak saya. Dia mak saya kata mungkin benda tu hanya tersalah rumah. Pasal biasanya penanggal cuma cari bayi-bayi macam bayi baru dilahirkan. Then mungkin mak saya cakap dia tersalah rumah lah. Pasal benda tu pun tak kacau lah, cuma hanya senyum kat abang saya. Dan abang saya kerana dia dah ngantuk, dia pun malas nak layan. Dan itu dia kisahnya. Terima kasih ya. Sama-sama. Baik, kisah macam-macam kisah pengalaman saya terima pada tengah malam ini. Ada ceritakan di sini daripada Kak Hasna, katanya, "Assalamualaikum Kisi." "Waalaikumsalam Kak Hasna." Kakak nak cerita dulu, sebelum kakak berpindah ni, belakang rumah kakak dulu ada pokok kekabu. Kalau Kisi tanya orang-orang veteran ni, orang-orang tua lah, kata Kak Hasna, pokok kekabu ni adalah tempat permainan kakak cantik. Dahulunya memang kakak tak percaya, tapi setelah kakak terkena, barulah tahu tentang kenyataan yang pernah kakak dengar. Bayangkan, setiap hari Khamis malam Jumaat, di belakang rumah kampung kakak, kata Kak Asna, pokok kekabu pasti akan terdengar suara orang menyanyi,
Betul ke si? Tengah-tengah malam, nanti kalau sedang tidur, dengar orang menyanyi. Pada mulanya memanglah tidak kedengaran yang bunyi menakutkan. Tapi lama-kelamaan, bila nak masuk dapur, minum air, mesti dengar bunyi macam bergurindam, kata Kak Asna. Jadi, bila jenguk luar tingkap, tak nampak apa-apa, dan bila ceritakan, baru tahu. Itu saja kisi, terima kasih. Pokok gekabu, eh. Ada juga kata-katanya, pokok gekabu. Pokok-pokok yang berkaitan dengan kisah-kisah misteri, pokok gekabu. Pokok pisang, ada kata pokok pisang tu kalau ada jantung pisang tu baik-baiklah. Sejauh mana kebenaran tak pasti. Ada juga yang mengatakan pokok kalau dulu saya di sekolah, saya panggil pokok tu pong-pong tree ataupun frangipani, eh. Baunya harum semacam. Ada juga pokok ru. Pokok ru kata tempat permainannya. Saya ada agak video di mana berlakunya satu kejadian yang telah pun saya rakamkan di salah sebuah kawasan di Sembawang. Dan dalam masa terdekat ini, saya akan buat rakaman di Pulau Ubin untuk saya upload di laman YouTube saya. Jadi kali ini ramai nasihatkan saya supaya pergi jangan seorang diri. Jadi saya takkan pergi seorang diri, saya akan bawa teman untuk bersama dengan saya merakamkan kisah misteri di Pulau Ubin. Sebab saya dah terima kiriman email dua cerita tentang Pulau Ubin, dan saya akan ke sana. Macam anda tengok video yang saya ada paparkan di laman YouTube, saya akan duduk di tempat itu dan baca kisah berkaitan dengan kawasan. Tapi saya nak beritahu anda jugalah, saya nak cuba lakukan sesuatu lain dari yang lain, eh. Bukan nak puja hantu, bukan nak panggil hantu, bukan. Tapi mungkin saya nak terapkan sedikit macam ada elemen-elemen filem lah. Filem macam paranormal activity. Jadi apa jua yang anda lihat nanti, eh, jangan ingat betul. Cerita yang saya nak bacakan tu tak tahu betul atau tidak. Tapi mungkin nak buat elemen macam filem lah. Jadi mungkin tengah baca ada benda sesuatu, eh. Korang berlakon lah. Jadi tengoklah, harap-harap lah, eh. Sebab tu saya nak ambil cuti ni, nak habiskan cuti juga, peluang tu saya nak cuba buat rakaman. Dan nanti saya rasa jumpa anda lah esok malam ataupun malam ini 10-2 pagi dalam satu lagi episod Misteri Jam 12. Dan sekali lagi saya ingin beritahu anda, saya akan ambil cuti panjang seminggu. Dan jadi seminggu tu tak tahulah siapa yang akan gantikan saya. Kita tengoklah, nanti saya akan beritahu anda lebih dekat lagi bila masa saya bercuti seminggu.